SDMK itu adalah bentuk dari dia menerjemahkan visi misi. Makanya dalam proses ini kita nanti untuk susunnya SDMK kita harus buat sinkronisasi kebijakan. Sinkronisasi kebijakan itu perencanaan nasional yang turun sampai ke kampung apa, perencanaan provinsi yang turun ke kampung apa, perencanaan kabupaten yang turun ke kampung. Kita sangat senang karena mengenai yang tadi kita dapat untuk kader, memang kader itu dia siap untuk berjalan, tanggung jawab kader sudah ada, tenaga kader itu memang sudah ada, cuma kurang perhatian dari pemimpin pemerintah kampung kepada kita kader. Jadi sekarang ini tuh kita kader ini tidak berjalan sendiri dalam kampung, kita kader tuh jalan bersama-sama dengan mereka di posko. Jadi untuk penimbangan kampung sementara ini kan sudah lancar. Jadi kegiatannya kita sangat senang. Musim-musim mana yang punya potensi untuk PAI? Yang punya potensi? Potensi itu seperti tadi. Kalau misalnya kita bergantung ke laut, pada musim apa baru kita bisa menikmati potensi yang dimiliki ke laut? Cendrawasih ada ya? Oke. Ada apa lagi? Di atas? Kedua. Ini SD satu. Kampung berarti masalahnya kurang-kurangnya. Ya, tidak sip, mantap. Terima kasih.